siapa yang cita-citanya sudah besar mau jadi alien? Hello my friend, welcome back to my channel ya guys ya. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency secara free ataupun gratis kepada teman-temanku sekalian ya guys ya. Dan untuk video kali ini gue bakalan share script Termux lagi ya guys ya. Dan juga gue bakalan coba live withdraw website CoinAdster ya, yang penghasil Bitcoin kemarin yang di 3-in-1 itu guys ya. Tapi sebelum gua review semuanya, gua mau ngudut dulu ya guys ya. Alright, seperti biasa kita harus ngudut anjay ya. Buat orang yang nguduters ya, kalau yang kagak nguduters kagak usah. Oke, di sini terlebih dahulu gua mau live withdraw dulu ya guys ya, sebelum gua review website script yang untuk video ini. Oke, gua mau withdraw coin Aster dulu. Di sini gua udah mencapai minimum withdraw ya, 5000 bits atau setara dengan 500-an BTC. Oke, gua coba withdraw ke VouchetPay. Oh, terlebih dahulu kalian setting dulu alamat address Bitcoin kalian ya, berada di VouchetPay. Di sini gua mau samain ulang ya, apakah betul apa tidak anjay. Oke, gua mau cek dulu lagi ke VouchetPay gua mamang. Oke, deposit 16A25L, 16A25L belakangnya GFS, belakangnya aduh anjay, belakangnya GFS. Gimana ya menyamainnya ya. Oke, benar ya, 16A25 belakangnya TGFS ya, betul. Oke, di sini gua mau withdraw dulu 5000 BTC anjay, 500 satoshi BTC. Di sini amount in bits, amountnya berapa ya, 5000. Oke, gua tes dulu ya guys ya, withdraw. Oke, 500 satoshi were sent to your VouchetPay account. Kita cek dulu ya guys ya, apakah masuk apa tidak. Oke, overview. Aduh, kembali ke menu anjay. Oke, oke mamang, masuk anjay ya. Masuk juga ya guys ya, 500 satoshi Bitcoin guys. Kalian bisa lihat di sini ya, 500 satoshi Bitcoin. Oke, dan itu artinya webnya membayar ya guys ya. Oke guys, selanjutnya gua mau review script yang untuk video ini. Di sini gua mau ngasih tahu website ini dia autonya itu tanpa energi guys ya. Jadi kalian bisa mencoba-coba buat script masing-masing seperti tutorial gua yang sebelumnya membuat script ya. Di sini tanpa energi autonya bisa. Kita tes dulu ya. Di sini energi gua ada 26 ya. Gua juga kagak tahu minimal energinya berapa ya, tapi kita cek dulu. Kalau misalnya berkurang berarti dia pakai energi, tetapi kalau tidak berkurang berarti tidak pakai energi ya guys ya. Kita pergi ke menu auto voucher dan kita disuruh menunggu 3 menit berapa detik ya? 3 menit 30 detik kayaknya, atau 20 detik. Gua kagak tahu anjir ya. Udah kesempat tadi berjalan waktunya. Oke, gua skip dulu ya mamang. Oke, tersisa 5 detik lagi ya. Kita cek. Oke guys ya, tadi energi gua 26 ya. Kita cek. Teng dedeng 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 dedeng. Oke, masuk ya. 100 koin has been added add to your balance. Added anjir. Oke, kita cek dulu dashboard gua ya, dan energinya sisa berapa. Di sini gua udah ngumpulin 14 berapa ya, 140.000 token, dan energi gua masih tetap 26 anjay. Oke, itu tandanya website ini bisa auto voucher tanpa energi. Oke guys,
Di sini gue bakal review scriptnya. Di sini gue buat di folder AltScript website auto dan yang berbentuk zip ya. Kalian bisa download di bawah ya, di deskripsi. Begitu juga website-websitenya, oke? Kalian klik sekali dan ekstrak di sini ataupun ekstrak here. Dan dia akan membentuk sebuah folder yang di foldernya itu ada dua file, yaitu bot dan config ya. Seperti biasa, kita harus mengisi bagian config-nya terlebih dahulu. Dan untuk cara mengisi config-nya, kita harus mengcapture ininya, website-nya ya. Bisa menggunakan Kiwi Browser, bisa juga dengan HTTP Canary. Di sini gua contohin dulu pakai HTTP Canary ya guys ya, karena cuman user agent dan cookie doang. Oke, untuk kalian yang pengen capture, kalian bisa tekan ataupun klik yang pojok kanan atas yang titik 3. Setelah itu, kalian scroll ke bawah dan pilih menu developer tool ya, developer tool, oke? Dan dia akan membentuk sebuah tab baru. Kalian buka tab baru tersebut. Buat kalian yang pertama-tama menginstal Kiwi Browser, dia akan berada di bagian elemen ya. Kalian ubah dulu elemen ke network dengan menekan yang ini. Oke, kalian tekan dan pilih network. Setelah itu kalian mode situs desktopin dulu ya supaya luas pandangannya, oke? Oke, setelah udah muncul seperti ini, kalian kembali ke websitenya dan kalian refresh sekali. Ya guys ya. Oke, setelah udah kena refresh, kalian kembali ke tab developer tool dan kalian cari dashboardnya ya. Itu biasa berada di paling atas. Kalian scroll ke atas. Aduh, mana ini? Oke, di bagian dashboard kalian klik. Setelah itu kalian ke kanan sedikit. Kalian pilih di header dan di header sini ada menu request header ya. Dan kalian klik sekali cookie-nya. Pasti ini ke-refresh. Ini gua udah klik, coy. Nah, kan? Kampret. Kita ulangi ya refresh ya dashboardnya. Itu harus main cepat, cok. Oke. Kembali lagi. Pilih dashboard. Woi, dashboard, coy. Setelah itu kalian klik sekali cookie-nya dan kalian tekan lama dan copy value. Kalian pindahkan ataupun paste ke cookie yang ini ya, di bagian MT Manager-nya tadi. Setelah itu user agent berada di paling bawah ya. Aduh, kalau muncul seperti ini kalian salahin aja, jangan reconnect dev tool ya. Kalian tahan lama user agent-nya dan copy value. Setelah itu kalian masukin di sini dan paste dan simpan. Setelah udah kalian simpan semua, kalian copy alamat page-nya ya, yang ini ya. Kalian tekan lama ya guys ya. Kalian tekan lama dan kalian buka Termux ya. Setelah itu kalian CD spasi paste ataupun tempel. Setelah itu PHP spasi bot.php. Seperti biasa di sini dimintai password dan untuk link passwordnya itu sangat simple ya guys ya. Di sini gue skip dulu, oke? Okay? Oke, okay, setelah kalian udah masukin password, dia akan dialihkan ke YouTube ya. Jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya untuk semua supaya kalian tidak ketinggalan info lain seputaran cryptocurrency dari gue ya guys ya. Setelah itu kalian hapus aja nih ya setelah kalian udah subscribe ya mamang. Dan dia akan membaca akun kita ya. Di sini ada dua metode. Satu auto voucher dan withdraw. Withdrawnya itu ya harus manual coy ya ke websitenya. Oke, nomor satu. Dan di sini juga kalian bisa belajar coy ya, karena ini tanpa energi guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ataupun cek kembali video gua tutorial cara membuat script ya. Dan ini sangat simple mamang. Ini mungkin paling simple. Ini website mirip seperti PTC voucher kemarin. Tapi sekarang ya, dia udah ada anti-bot dan capca ricapca kayaknya. Jadi kalian harus buru-buru garap ya guys ya yang ini ya. Soalnya mungkin secara tiba-tiba kedepannya ini udah pakai energi lah, apalah, pakai capca lah segala macam. Dan untuk manual vouchernya juga di sini gua cek tadi itu kagak solve media coy ya, jadi kagak bisa gua buat yang manualnya. Di sini dia pakai captcha apa ya, tar kita cek dulu ya.
Oke, aduh, ini memang. Oke, kita cek dulu manualnya. Di sini memakai reCAPTCHA coy ya, dan antibot reCAPTCHA versi 3 dan hCAPTCHA. Kalau misalnya solve media tambah antibot link masih bisa gua buat ya guys ya, tapi ini reCAPTCHA dan hCAPTCHA memerlukan APK. Kita harus membeli APK. Sedangkan di web ini di channel ini serba free ya. Kalau bisa free ya bolehlah, jangan harus bayar, oke? Mungkin di sini gua skip dulu ya karena berapa ratus detik, oke? Oke, di sini 3 detik lagi kita cek ya apakah masuk. Oke, good job, 100 token has been added to your balance ya. Yang awalnya balance gua 140 650, sekarang jadi 140 750. Itu artinya scriptnya berhasil dan kalian cukup tinggalkan aja, dan kalian sambil ngopi lah, ngudut lah, dan untuk spek HP-nya yang turbo kalian bisa main game, main Mobile Legend, main PUBG, PUBG dan FF ya guys ya, atau main TikTok bisa lah kalian ya. Dan untuk website Coin Aster-nya itu berhasil ya guys ya, dan terbukti membayar. Buat kalian yang merasa lama bypassnya ya, ya namanya juga membypass coy ya, membypass itu memang membutuhkan kuota yang lumayan kencang dan butuh kesabaran ya guys ya. Dan di sini juga gua udah buat ya, script ini gratis dan tidak untuk dijual, jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kebanyakan ngeluh kita gak dapat untung coy ya, jadi kita harus sabar. Makanya gua kagak merekomendasikan untuk user kuota ya guys ya, karena ya memang aduh memang parah sih kalau makan kuota coy ya. Jadi ya itulah, kalian bisa cek sendiri website dan scriptnya ya. Nah untuk ini kalian bisa buat sendiri scriptnya ya. Kalau misalnya kalian pengen makin belajar, kalian bisa racip sendiri ya, karena ini webnya sangat simple dan cuman auto voucher doang ya. Karena gua juga udah buat tutorialnya di video-video sebelumnya ya. Oke guys ya, dan di sini earn Bitmoon gua masih belum ya. Di sini kurang berapa lagi ya? Di sini minimal withdrawnya 0,20 ataupun 2000 koin. Di sini koin gua masih 1000 ya. 1216. Oke guys. Ntar gua juga bakalan live withdraw ini kalau udah mencapai minimum withdraw ya. Oke, mungkin sekian video yang bakalan gua kasih kepada kalian ataupun informasikan ya guys ya. Dan ya itulah. Oke, jangan lupa kalian join ke grup Telegram ya guys ya. Dan akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support gua sampai selama ini. Dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata, jangan lupa ingat apa yang dibilang Babang Winda Basudara. Ara-ara, gambar-gambar hentai. Oke guys, bye-bye, see you. Mwah.